Oke, nama aku Evan. Aku umur 24 tahun. Backgroundku karyawan. Aku kerja di bank, di BCA. Nah, aku bagian analis gitu. Pertama kali kenal FC, dikenalnya dari Opi. Awalnya cuma iseng, cuma tanya tok. Cuma sudah tanya, dia tertarik. Akhirnya ikut gue jalanin. Dan ternyata marketing plan-nya luar biasa banget. Gitu ya, saling menguntungin juga, gak ribet. Dan bisa dibilang di sini uangnya besar-besar, potensinya luar biasa. Ya itu aja sekarang kok total income. Aku di sini baru 3 bulanan lah ya, 3 bulan sekian. Total income ini 130 juta udah ada. Nama aku Diki. Nama Diki, latar belakang fotografer. Terus sampingannya food blogger. Terus habis itu aku ditawarin Shopee pertama kali itu waktu aku lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan di Malai, aktifku sendiri ditelepon ke Shopee. Aku ada peluang nih. Terus dari situ, aku kayak mikir, alah, mengulangi kejadian sama meneh, poin-poinnya meneh. Terus dari itu, lihat berapa lama aku ketemu Jovi itu. Terus dari itu ditawarin, wes join transfer sekarang. Yo. Terus dari itu kan disuruh transfer 19,8. Aku bilang sama Jovi itu kayak gini, Jov, aku kumpul duit gue, gue jadi apa? Burung stop 19,8, baliknya kapan nih Jov? Dalam waktu 2 minggu balik. Ini maksudnya, dari banget sih. Menurutku, bisnisnya bandingnya sebelum tak jalankan jauh pakai banget. Bener-bener 2 minggu aku bisa ngasih kayak gini dan kerjanya tim. Bener-bener kayak asiknya di sini nyari orang. Dari gak bisa ngomong, saya bisa ngomong. Menarik. Total income? Baru 60-an.